Kita ingin selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita menjamin semua agama dan pemeluknya di Kota Jambi dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Saya sering ditanya, kenapa si Wakil Wali Kota sering ke masjid khutbah, sering memberi ceramah, sering datang ke BKMP. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak terlepas dari kedekatan kita dengan Tuhan. Ada yang membuat sesuatu yang negatif. Pak Maulana itu Islamnya taat. Justru karena saya Islam taat, saya tahu menghargai agama lain untuk beribadah bersama. Di dalam agama Islam misalnya, lakum dinukum waliyadin, agamamu untuk, agamaku untuk. Mari kita beribadah bersama-sama. Kita jamin semua umat beragama di Kota Jambi melaksanakan ibadahnya dengan tenang dan nyaman. Itulah kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, hidup sehat. Kalau kita punya apapun, tanpa kesehatan tidak bisa kita nikmati. Maka program-program berkaitan dengan kehidupan sehat ini menjadi prioritas untuk mencapai kebahagiaan. Berikutnya adalah lingkungan sehat. Saya sebagai Wakil Wali Kota sering berkunjung ke satu daerah kawasan yang kumuh. Anaknya sering gak masuk sekolah sehingga prestasi sekolahnya jeblok. Ayahnya, mohon maaf, seorang guru sering gak masuk karena sakit. Sebentar-bentar diare, sebentar-bentar ispa. Kenapa? Karena lingkungannya jelek sekali. Melalui program yang dibawa Pak Haji Bakri, ada Kotaku, ada PNPM membangun itu. Kemudian kawasannya menjadi bersih, angka kesakitan anaknya juga berkurang, jadi lebih sehat. Bapaknya juga kerjanya tidak gampang bolos karena sakit. Maka lingkungan sehat akan mewujudkan kebahagiaan bagi kita.